Iya mas, nanti pelan mas. Kemana seblok? Kali ini saya mau mengecek LG 2,5 PK. Ini modelnya. Dua modelnya. Sini dalam keadaan mati AC-nya. Refrigerant-nya di 150 lebih ya. Ini sini. Ya. Nah. AC ini masalahnya ya. Kipas outdoor unitnya yang hidup, tetapi kompresornya panas ya. Kompresornya panas sekali. Tadi sudah disiram. Karena ini AC-nya ya habis di servis. Katanya tidak dingin. Ternyata setelah dicek ya. Nah, ini dia biang keroknya. Nih. Kipasnya jalan. Ini tidak jalan. Tadi maksudnya jalan. Tapi kompresornya mati. Jadi sekarang mau ditukar kapasitor kompresornya ya. Yang kapasitor kipasnya enggak usah. Oke. Gimana cara pasang kapasitor kompresor atau cara mengubah ini 3 kaki ke 2 kaki gimana? Oke. Simak videonya sampai selesai. Oke, minta dukungannya, jangan lupa di like ya, di subscribe, tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke pak. Oke, pelan-pelan. Walaupun puasa, ini semangat ini. Puasa ke, puasa. Puasa ngerekam. Kopi ini. Perkton lah. Perkton. Perkton. Begini cara mengubahnya. Cari dulu kabel yang ke kompresor ya. Nah, di sini warna biru. Biru cabut. Di sini ada klipnya kalau CLG. Sini. Yang terklip ini terklip sini. Nah, ini dia biru dan warna merah.
ban. Karena ini 2,5 PK ya. Kapasitor bawaan SLC di sini. Ini Pak. Ya sudah jelas. 50 mikrofarad untuk kapasitor kompresor dan 6 mikrofarad untuk kapasitor fan motor. Jadi sekarang ini mau dipasang sini ya. Ini baru 50 mikrofarad. Pasang sini. Sediakan ini kabelnya. Ini pasang di biru. Nah, pasang di biru sini. Biru sini. Nah, begitu. Ini buat fan motor, ini buat kompresor. Karena nggak muat, sambung. Oke. Sekarang mau dihidupkan. Mau ke mana, Pak? Oke. Hah? Kan sih. Ya. Sekarang mau dihidupkan. Tapi enggak saya video ya, karena jauh. Di lantai 1. Baru di 50 ya. Ini cuaca hari ini panas sekali di bulan suci Ramadan. Kipasnya seharusnya 3/8 dan bisa kipas yang dulu ini 1/4 kunci ya. Ini pun sama. Di sini 5/8 dan di dalam sana 1/2 inci. Tekanan refrigernya sekarang di 75 ini. Mantap. R22 ya, lupa tadi saya bilang untuk maaf. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Saya sudah menunjuk.
akan pukul 4, tapi cuacanya panas sekali. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga diterima ya, amin.